Inilah filter termudah yang pernah saya buat, sangat simpel sekali. Seperti ini. Dan tadi ketika dimasukkan ini airnya bening, dan sekarang ketika dimasukkan filter ini langsung agak berkabut ya, karena efek memang di sini di busa ini ada semacam serbuk yang bekas digunting itu kan terpotong. Nah, ketika disedot sama mesin ini maka serbuk itu terhisap dan keluar ke sana. Jadi efeknya agak merul sedikit. Tapi kita tunggu beberapa jam ataupun sampai besok, apakah filter ini efektif ataupun biasa saja ataupun maksimal, dan kita akan menunggu sampai besok. Kita akan mengujinya terlebih dahulu, dan ketika berhasil maka ini sangat mudah bagi Anda untuk membuat filter akuarium sederhana. Tapi ini memang posisinya di dalam akuarium yang membuat apa ya, tersita sebagian ruangannya dengan filter seperti ini. Tapi untuk di atas akuarium memang jadi nyaman ya, tidak ada toples terlihat ya, karena di dalam nanti ini bisa ditutup dengan tanaman ya, biar tidak terlihat dari depan, karena untuk lebih nyaman dipandang kita akan menutup dengan tanaman di sebelah sini. Dan ini akan mengujinya sampai besok, apakah air yang berkabut seperti ini bisa kembali jernih ataupun tetap. Dan kita lihat hasilnya besok saja ya, setelah 24 jam. Dan sekarang ini jam 10.20 ya, malam, setengah 11 malam. Karena memang ini tadi dibuat dari jam 9 ya, filter ini. Dan ini dari jajanan banyak sekali toples-toples yang seperti ini. Kebetulan kemarin ada yang ngirim banyak, jadi ada yang kecil ini. Jadi sebuah ide bagi saya untuk membuat filter akuarium lagi yang sangat sederhana tapi dengan hasil yang maksimal ya. Dan sengaja ini dibuat sampai atas ya, sampai permukaan bengkokannya. Untuk apa? Untuk aliran, supaya di atas akuarium alirannya ke sana dan di bawah sebetulnya ke sini ya. Jadi berputar airnya. Dan ini tampilan dari atas seperti ini. Dan kemungkinan ini tidak usah beli, jadi membuat juga gampang. Karena ini adalah filter akuarium termudah dan tersimpel yang pernah saya buat ya. Bisa kita tunggu sampai besok. Dan akan mengujinya selama 24 jam, bahkan bisa lebih. Kita akan melihat hasilnya. Pemirsa, inilah setelah 1 hari setengah ya, jam 11 malam sekarang, jam setengah 1 siang besoknya. Jadi 1 hari setengah berarti. Ini filter sudah bekerja dan kelihatan ini sudah agak kotor ya. Dan dari sini masuk, kenapa ini di atas lubangnya nggak di bawah? Karena ketika diangkat nanti kotorannya tidak kemana-mana ya, tapi bakal langsung turun ke ruangan yang bawah sini ya. Jadi lubangnya agak sebelah atas. Dan ini memang cukup lumayan efektif, apalagi untuk akuarium yang tidak seberapa besar ya, akuarium kecil-kecil saja. Dan ini kelihatan, padahal kemarin ini ada perubahan tanamannya, yang dulunya satu ini dipecah ya, jadi beberapa pohon. Dan ini pun ada penambahan, sempat terkucek dulu tapi sekarang sudah bersih lagi dan sudah tersedot ke kotoran sebelah sini ya, ke filter sebelah sini ya, maaf agak balelol sedikit. Dan ini kebetulan memakai lampu yang merah ya, tapi lumayan. Jadi ketika melewati ke sana agak ada yang merah-merahan. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin membuat filter termudah dengan yang sangat sederhana tapi lumayan efektif ya, ini bisa meniru ataupun bisa mengikuti tutorial yang saya berikan, dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Karena memang toples-toples ini banyak ditemukan di toko-toko jajanan ya, di warung-warung jajanan, dan ini hanya limbah saja. Dan kebetulan ini ada beberapa banyak, jadi saya mencoba untuk
Memanfaatkannya menjadi sebuah filter yang sangat Ataupun bermanfaat. ini bisa mudah mengaktifkan gelembung dengan penyedotan air yang sudah bersih memang dari sini, dan kita akan coba untuk mengaktifkan gelembungnya. Dan ini tinggal memasangkan selang aerator ke sini, dan dia akan menyedot oksigen sini, karena memang ini kedalamannya hanya sekitar 15 cm. Ketika melebihi 30 cm maka udaranya tidak akan keluar. Seperti contoh, kita akan menutup ini, jadi udaranya tidak keluar, dan ketika dibuka maka oksigennya keluar karena menyedot dari sini. Ketika terlalu dalam maka dia tidak mampu untuk menyedotnya. Dan suka-suka ketika ingin menggunakan gelembung ataupun tidak, terserah Anda. Dan untuk akuarium yang ada tanamannya seperti ini, lebih bagus tidak menggunakannya karena hanya membutuhkan oksigen sedikit, karena tanaman itu tidak perlu banyak oksigen tapi butuhnya CO2 ya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah mendukung channel kami. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.